Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang lebih utama dari semua itu adalah nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melangkahkan kaki untuk menghadiri taman-taman surga seperti ini. Salam dan salawat semua tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan teladan kita semua, pemimpin para teladan. Iya, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini kita menyempurnakan saja apa yang telah kita bahas pada pekan lalu, belajar dari seorang teladan, pribadi yang menggambarkan kesyukuran. Ya, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyak limpahan pemberian dan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, subhanallah, kalau ada orang yang diberikan kelebihan harta, ya dia kaya, tapi dia pandai bersyukur. Dalam hal ini bersyukur, dia suka memberi, dia suka berbagi, maka itulah senikmat-nikmatnya ya pribadi. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malis salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu yang jatuh di tangan orang-orang yang saleh. Karena kenapa? Karena ketika orang saleh, harta itu dimiliki oleh orang-orang yang saleh, dia akan mempergunakan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam di antara Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan itu, kelebihan harta dan kekuasaan, keistimewaan dari segi harta dan kekuasaan. Ya, dan semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala memiliki kriteria dan ciri masing-masing. Ya, kalau kita berbicara masalah kesabaran, kita teringat dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Jika kita berbicara masalah kekuatan, ya kita teringat pada Nabi Daud, ya Nabi Musa alaihissalam. Jika kita berbicara masalah tauhid, keyakinan kepada Allah, kita teringat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jika kita berbicara berbicara masalah rasa syukur, hakikat bersyukur, maka tentu kita teringat dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala Sulaiman alaihi salam. Dan tentu nabi-nabi yang lain juga ya adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Iya, namun Nabi Sulaiman alaihi salam adalah lambang dari kesyukuran itu. Karena kenapa? Beliau dan bapaknya Nabi Daud alaihi salam adalah nabi yang paling diberikan kekuasaan dan keistimewaan berupa kelebihan harta, jabatan, kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah sebutkan kemarin pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam perkataannya, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin, dalam surah An-Naml ayat 15.
Beliau dan bapaknya Nabi Daud alaihi salam mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di atas hamba-hamba beriman yang lain. Dan setelah itu kita juga sudah sebutkan bagaimana ketika beliau mendapati seekor semut. Ya, ini seekor semut yang memperingati temannya untuk masuk ke dalam lubangnya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan untuk memahami bahasa binatang. Ya, bahasa burung, bahasa semut dan sebagainya. Ya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengarkan semut-semut itu memperingati semut yang lain, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan itu. Dan bagaimana hakikatnya perkataan itu kita tidak tahu. Tidak boleh kita mengklaim bahasanya seperti ini. Sebagaimana ada orang yang mengklaim dirinya memahami bahasa itu. Hanya Allah yang mengetahui. Karena ini cuma diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman mendengarkan suara itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah satu-satunya orang yang diberikan kelebihan untuk memahami bahasa binatang. Setelahnya itu tidak ada sama sekali kami ketahui orang-orang yang diberikan kelebihan memahami bahasa binatang selain Nabi Sulaiman, sebelum dan sesudah beliau. Ya, makanya ya, hanya beliau ya, dan tidak ada ulama yang pernah mengatakan ada orang yang paham bahasa semut, bahasa binatang, tidak ada kecuali Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya sangat mungkarlah, sangat bohonglah orang-orang yang mengklaim, yang mengaku dirinya bahwasanya dia mengetahui bahasa binatang, bahasa semut ya. Sungguh itu merupakan dustaan yang sangat nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendengarkan semut itu yang sangat kecil itu, ya, yang sangat mungil itu memperingati temannya yang lain. Dan subhanallah, kalau kita lihat bahasa Al-Quran sepertinya bahasa semut itu adalah berbahasa Arab. Subhanallah, karena Al-Quran telah mengatakan dan mengabadikan perkataan semut itu dalam bahasa Arab. Berarti bisa kita katakan boleh jadi semut itu berbahasa Arab. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Makanya di sini dikatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Mendengarkan perkataan semut dan dapat memahaminya, apa yang terjadi pada pribadi Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan. Beliau tertawa dan tersenyum melihat semut itu berbicara. Oh ya, subhanallah. Ya, ini diistilahkan oleh sebagian ulama senyum kepemimpinan. Dan sebagian ulama mengambil pelajaran di sini ketika Nabi Sulaiman berhenti di depan sarang semut itu dan mendengarkan perkataan semut-semut itu dan memperhatikannya. Di sini ulama mengambil faedah bagaimana jiwa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam memperhatikan bawahan-bawahannya, rakyatnya, dan rakyat yang paling kecil. Ya, karena andaikan Nabi Sulaiman pemimpin yang semena-mena, pemimpin yang zalim, yang tidak memperhatikan hak rakyatnya yang kecil, pasti Nabi Sulaiman melewati sarang itu begitu saja. Sebagaimana sebagian orang ketika dia menganggap bahwasanya, ya, ini cuma sarang semut, ini cuma apa? Ini cuma lubang semut yang tidak ada bahayanya kalau kita rusaki saja ini, injak saja ini, ya. Tapi Nabi Sulaiman di tengah kepemimpinan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya,
dia tidak lalai dari memperhatikan rakyat kecilnya. Beliau tidak lalai dari memperhatikan rakyat kecilnya. Ya, makanya inilah hakikat kepemimpinan. Jadi kita selain belajar bersyukur dari Nabi Sulaiman, belajar juga bagaimana sifat kepemimpinan dari beliau. Inilah pemimpin yang sejati, yang tidak hanya memperhatikan, ya, memperhatikan rakyat-rakyat yang besar saja, ya, orang-orang yang besar saja, yang memiliki jabatan dan kedudukan saja, tapi pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memperhatikan keadaan dari rakyat-rakyat kecilnya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi, beliau berhenti, bayangkan, membawa banyak pasukan, hanya beberapa ekor semut saja di situ. Dia dengarkan perkataannya, masuklah kalian ke dalam sarang kalian sebelum Sulaiman menginjak kalian. Beliau berhenti, menghentikan semua pasukan. Subhanallah. Dan di sini ketika Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kemampuan untuk memahami bahasa itu, bahasa semut tersebut, maka subhanallah, ya, beliau dengan seksama mendengarkan perkataan itu dan akhirnya mengucapkan doa. Dan ini sudah kita bahas sedikit kemarin. Beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya, beliau sambil tersenyum berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku. Inilah sifat orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Ketika dia mengingat kelebihannya, karena tidak ada yang paham bahasa binatang itu kecuali Nabi Sulaiman di saat itu. Dan ketika Nabi Sulaiman menyadari dia paham bahasa binatang, dia tidak serta-merta mengatakan, lihatlah saya, ini saya diberikan kelebihan oleh Allah untuk memahami bahasa semut ini, ya, yang kalian mungkin tidak miliki. Nabi Sulaiman tidak mengatakan itu. Ya, tapi Nabi Sulaiman, bayangkan, dari doa Nabi Sulaiman yang diucapkan ini, kita bisa pahami begitu merendahnya Nabi Sulaiman di hadapan nikmat-nikmat Allah yang telah dirasakan oleh Nabi Sulaiman. Ya, perhatikan lapas doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, berikanlah aku ilham dan petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu. Karena jiwa, seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, karena jiwa ini lemah, ya Allah, dalam mengingat dan menghitung-hitung nikmat-Mu. Dan jiwa ini sangat lemah dalam mensyukuri berbagai macam nikmat-Mu. Boleh jadi ada nikmat yang Kuberikan kepada kami, Allah, kami lupa nikmat itu karena telah lalai, karena telah lupa dan telah sibuk dengan perkara-perkara dunia. Ya, oleh sebab itulah, jemaah sekalian, ikhwah sekalian, di sini bisa dari kalimat pertama dari doa Nabi Sulaiman ini, berikanlah aku, ya Allah, kemampuan untuk mensyukuri anugerah dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Di sini bisa kita ambil pelajaran begitu pentingnya seorang hamba merendah ketika dia mengingat nikmat dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ingat selalu bahwa meskipun kelebihan itu tidak diberikan kepada orang lain, tapi kelebihan itu diberikan Allah kepada kita karena Allah tahu kita yang pantas memilikinya. Maka ketika kita paham bahwasanya Allah telah memiliki kita untuk memiliki nikmat itu yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain, kita pun akan pertama mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Yang kedua, kita akan menggunakan nikmat itu di jalan kebaikan, bukan dipakai untuk berbangga-bangga. Tapi kita menyadari betul bahwasanya ini merupakan pertanggungjawaban dari Allah, dan kemudian kita dituntun untuk mensyukurinya. Ya, jadi setiap ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemudahan-kemudahan dalam beribadah, termasuk kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan kita, jangan pernah membandingkan nikmat itu, ya, apalagi sampai merasa lebih dari orang lain. Tapi justru jadikan nikmat dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain, membuat kita semakin merendah di hadapan Allah dan meminta kepada Allah taufik dan kemudahan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa mendapatkan nikmat itu. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin dimudahkan mendapatkan nikmat tersebut. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa merasakan apa yang Allah berikan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
jemaah sekalian. Maka ini faedah yang pertama dari kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kemudian beliau tambah wa ala walidayi, dan juga kepada kedua orang tuaku. Ini sudah kita bahas kemarin. Bentuk bakti terbaik kepada kedua orang tuanya. Kita bantu orang tua kita bersyukur kepada Allah, dan itulah bentuk bakti terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Dan ini untuk menjaga amanah, sebagaimana dikatakan tadi, amanah untuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini orang tua adalah amanah yang dari Allah untuk kita berbakti kepadanya. Iya, seperti itu ya. Jadi ini subhanallah, ini luar biasa ketika beliau menambahkan kata-kata wa ala walidayah, ya, agar kita menunjukkan bakti terbaik kepada kedua orang tua kita dengan mensyukuri nikmat yang ada pada diri mereka. Ya, kemudian kita lanjutkan, ini lanjutan doanya yang tidak sempat kita bahas pada pekan lalu. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan wa anna amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan ya Allah, agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridhai. Jadi beliau meminta kepada Allah agar dianugerahkan ilham, petunjuk untuk mensyukuri nikmat Allah, agar kemudian beliau juga bisa mengerjakan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bisa memudahkan kita untuk apa? Ya, untuk mengerjakan kebaikan. Jadi di sini Nabi Sulaiman ingin menggunakan nikmat itu sebagai jembatan untuk melakukan kebaikan. Nah, karena dari kata-katanya, agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridhai ya Allah. Yang engkau ridhai, ya. Dan perhatikan di sini ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Sulaiman mengatakan dan untuk mengerjakan amalan soleh yang engkau ridhai, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa di sini kami sudah tulis sedikit. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meminta petunjuk dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya, beliau pun meminta agar dimudahkan mengerjakan amalan soleh yang diridhai oleh Allah. Sebab ketika seorang hamba diberikan taufik untuk beramal soleh, maka hal tersebut adalah nikmat tersendiri baginya, karena beramal soleh merupakan gambaran terbesar dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beramal soleh puncak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan syukur itu terbagi tiga. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, yaitu mengakui segala nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala nikmat yang kita dapatkan semata-mata dari Allah, ini syukur dengan hati. Kemudian syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan mengucapkan dengan lisan, dengan kalimat alhamdulillah dan semacamnya. Dan yang ketiga, inilah puncak rasa syukur kepada Allah dengan diaplikasikan dengan perbuatan. Makanya ketika Allah menyuruh Nabi Daud untuk bersyukur, apa kata Allah? I'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiyya syakur. Beramallah wahai keluarga Daud, karena sesungguhnya ya, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan sangat sedikit di antara hamba-hamba kami yang pandai bersyukur. Artinya ya, bisa kita pahami bahwa orang yang bersyukur dengan tiga model syukur ini sangat sedikit. Ada orang ketika diberikan nikmat, dia hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tapi dia lupa mengaplikasikan syukur itu dengan perbuatan. Dengan perbuatan, padahal itu puncaknya rasa syukur, ketika kita bisa mengaplikasikan dengan perbuatan. Perbuatan. Contohnya orang diberikan nikmat kendaraan, dia gunakan nikmat kendaraan itu untuk pergi kajian, pergi tabligh akbar, ya, pergi ke masjid misalnya, ya, subhanallah. Ya. Dan di sini juga bisa kita pahami bahwasanya orang yang membeli barang-barang kendaraan yang mewah untuk dia gunakan di jalan kebaikan, itu justru ditekankan.
Jangan kita mengatakan mobil yang biasa mau saja dibeli atau mobil bekas supaya bisa padahal lebih banyak lagi biaya perbaikannya ya. Tapi kalau kita niatkan untuk bisa beli mobil baru bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk semakin nyaman kita pergi kajian, kita beli HP iPhone misalnya untuk semakin nyaman kita download ceramah, dengar ceramah di YouTube, bukan untuk download game, bukan untuk semakin banyak situs-situs yang kita buka, bukan itu, tapi semakin banyak ceramah yang bisa kita nikmati, maka itu justru bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi tidak mengapa. Jangan dicela kalau ada saudara kita punya iPhone apa sekarang yang lebih mahal, ya. Tidak mengapa, selama dia gunakan nikmat itu di jalan Allah. Kalau kita lihat di Saudi itu, sebagian masyayikh yang membawa ceramah itu dia biasa pakai tape. Ya, tape-nya itu merek Apple, ya iPhone, yang merek-merek di atas itu, ya. Kalau dia bawa ceramah karena memang sangat memudahkan, dan mereka ketika beli sesuatu satu kali beli saja untuk dipakai berlama. Kadang-kadang ada orang beli sesuatu yang baru, pas ada model baru lagi dia ganti. Untuk apa? Untuk berbangga-bangga. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan, bermengebengahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur baru kalian berhenti dari bermengebengahan. Nih ya. Nah, ini yang salah ini. Setiap ada yang baru mau lagi dibeli. Bukan untuk digunakan, bukan untuk dipakai sebagai kenyamanan, fasilitas dan sebagainya, tapi untuk berbangga-bangga ji. Itu saja. Inilah yang tercela. Tapi kalau ada misalnya merek iPhone yang baru keluar, ya, lalu dia beli untuk dia gunakan senyaman-nyamannya untuk mendengarkan ceramah untuk kebaikan, lalu setelah itu ya dia pakai terus-menerus meskipun ada merek HP baru dia tidak peduli, yang penting ini masih bisa, masih nyaman digunakan, dia tetap gunakan ya, sampai-sampai mungkin iPhone-nya sudah bertahun-tahun, ada lagi sudah dibilang ketinggalan zaman, sudah bukan zamannya, tapi masih nyaman dia pakai dalam kebaikan, maka itu tidak tercela. Jadi yang tercela tadi kita katakan adalah yang setiap ada sesuatu yang baru hawa nafsu yang diikuti, ya, dan dengan niat untuk berbangga-bangga, ini yang tercela. Tapi kalau kita membeli sesuatu yang baru yang lebih mahal sedikit untuk kita nikmati, lebih nyaman, lebih mudah, ya, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan ini tidak menafikan makna zuhud. Ya, tidak menafikan makna dari kezuhudan seperti itu. Kita lanjut. Ya, beliau mengatakan, ya, wa amala salihan tardah, dan untuk mengerjakan amalan saleh yang ridha ya Allah. Dan renungkanlah. Mari kita renungkan bersama. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, dan amal untuk mengerjakan amalan saleh yang engkau ridhoi. Perhatikan kata-kata paling terakhir, yang engkau ridhoi, bukan sekedar diberikan kemudahan untuk beramal soleh, tapi yang engkau ridhoi. Di sini kami sudah tuliskan sedikit. Dan renungkanlah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan untuk mengerjakan amalan soleh yang engkau ridhoi. Hal ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah adalah tujuan utama dalam beramal. Dan syarat amalan itu dikatakan soleh, sebagaimana penjelasan dari ulama kita, amalan itu nanti dikatakan amalan soleh kalau memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas semata-mata dipersembahkan kepada Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat amalan dikatakan amalan soleh. Seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah adalah tujuan utama dalam beramal, bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi orang-orang beriman, ia tidak akan mencari perhatian apapun dari manusia dalam beramal. Fokusnya hanya untuk menggapai ridha dari Tuhannya. Karena bagi mereka, Allah adalah segala-galanya di dalam hidupnya, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Kebaikan Allah yang tiada terhingga membuat mereka mempersembahkan segalanya untuk Allah. Nah, ini kunci ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Kalau ada yang bertanya, bagaimana kita bisa ikhlas Ustaz? Hanya mempersembahkan amalan itu kepada Allah. Karena kadang ini niat Ustaz, ya, kadang dicampuri dengan niat-niat untuk dilihat. Masih ada sedikit
ruang di dalam hati kita, kita mau dibilang, kita mau disebut-sebut, kita mau dihargai begitu. Bagaimana caranya supaya ini bisa hilang, Ustaz? Kalau ada mungkin bertanya seperti itu, maka kita katakan salah satu kunci utamanya adalah ingat bahwasanya segala kebaikan yang kita dapatkan, segala kenikmatan yang kita rasakan, siapa yang memberikan kepada kita? Termasuk kekuatan dan kemudahan dalam beribadah, siapa yang memberikan kekuatan itu dan kemudahan itu? Allah. Dan pikirkan akibatnya, kalau di hari kiamat nanti, siapa yang akan membalas kita di hari perhitungan hisab? Apakah orang yang kita cari perhatiannya itu yang akan memberikan amalan kepada kita? No, tidak akan pernah mereka rela. Mereka juga butuh bantuan, pertolongan. Makanya orang-orang yang riya mencari perhatian dan pujian manusia di dunia, Allah akan mengatakan kepada mereka nanti di hari kiamat, idhabu ila ilama turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang kalian mencari perhatian kepadanya di dunia. Fahal tajiduna indahum jaza? Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tidak ada. Jadi ini kita ingat kepada Allah. Sama juga kalau kita berinteraksi, beramal yang berhubungan dengan manusia. Kan kalau amalan yang berhubungan langsung kepada Allah, bisa mungkin disembunyikan, seperti sholat mungkin, sholat tahajud misalnya, atau puasa. Bisa ji kita antara diri kita saya dengan Allah yang tahu. Tapi kalau amalan yang berinteraksi langsung dengan manusia, ini sangat berpeluang orang untuk mencari perhatian. Ini sangat berpeluang orang untuk riya, karena pasti dilihat orang, karena memang amalan itu berinteraksi langsung dengan manusia. Seperti orang-orang yang terjun dalam bidang-bidang sosial misalnya, membagi-bagi sedekah, membagi-bagi beras kepada fakir miskin misalnya. Ini ada peluang mereka untuk riya, untuk dipuji, untuk dihargai, untuk dilihat. Bagaimana caranya supaya orang yang beramal, yang berinteraksi langsung dengan manusia ini bisa betul-betul ikhlas? Hendaknya dia menyadari bahwasanya dia bisa berbagi, dia bisa bersedekah, dia bisa membantu saudaranya karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk membantu manusia, bukan dia. Ya, dia hanya diberikan kehendak. Memang dia diberikan kehendak, tapi siapa yang menggerakkan hati untuk menolong saudaranya? Allah. Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi bukan kita, bukan semata-mata karena kita. Dan ketika dia mengingat bahwasanya Allah lah yang memberikan saya kemudahan untuk membantu saudara saya, maka buat apa saya mencari perhatian kepada selain Allah? Kan seperti itu. Allah yang memberikan saya kemudahan, Allah yang memberikan saya taufik, Allah juga yang membalas saya, bukan manusia. Makanya prinsip dari penghuni surga, innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan dari kalian pujian, kami tidak ada mengharapkan dari kalian imbalan, bahkan ucapan terima kasih kami tidak harapkan. Kenapa? Karena Allah adalah tujuan kami. Allah yang telah memudahkan kami untuk berbagi kepada kalian, dan Allah lah tempat kami menerima balasan sebaik-baiknya nanti di dunia dan di akhirat. Ya, jadi subhanallah, kalau orang sudah seperti ini, berprinsip dalam berbagi, dalam berinteraksi dengan menolong saudaranya, membantu saudaranya, dia tidak akan pernah mengharapkan imbalan dari saudaranya. Apalagi kalau dia sudah pernah membantu saudaranya, dia sudah pernah menyuk saudara yang sakit, lalu saudaranya tidak membalas, tidak datang balasan dari saudaranya. Ketika dia sakit dia tidak dijenguk, ketika dia butuh dia tidak dibantu, dia akan mengatakan, ayah apa je, kita dulu bantu, kita dulu kasih beras, ya kita dulu pergi jengui. Pas kita sakit dia tidak jenguk kita, pas kita butuh dia tidak butuh dengan kita. Berarti masih perlu dipertanyakan niat kita kalau masih seperti ini. Karena kita mengatakan, saya dulu pergi jenguk, saya dulu pergi bantu, lalu dia tidak balik menjenguk saya, dia tidak balik membantu saya. Apa sih? Maka kita tanyakan diri kita, apa sebenarnya tujuan kita dulu menjenguk dia ketika dia sakit, dan apa sebenarnya tujuan kita membantu dia ketika dia butuh?
Kalau kita masih mengharapkan balasan timbal balik, umpan timbal balik, berarti kita belum ikhlas. Tapi kalau kita membantu orang, lalu kemudian kita juga meringankan bebannya, lantas kemudian tidak ada balasan sama sekali dari mereka, justru hati kita merasa lapang, maka disitulah letaknya keikhlasan. Karena memang orang yang berbuat itu semata-mata mencari ridha Allah. Dan ini catatan penting, ketika orang telah berbuat orang-orang beriman telah berbuat kebaikan, dia akan langsung melupakan kebaikan yang telah dikerjakannya. Dia berusaha lupakan. Karena kapan dia ingat-ingat kebaikannya, bisa jadi syaitan masuk di situ. Syaitan masuk ke dalam hati dan mengatakan, coba lihat, masya Allah, kamu telah memberikan ini, kamu telah menyumbangkan ini. Ya, syaitan berusaha menghadirkan amalan-amalan itu di dalam pikiran kita. Pertama, agar kita berbangga dengan amalan itu. Yang kedua, agar kemudian kita bisa mengharapkan imbalan. Maka orang beriman sebenarnya yang betul-betul mengharapkan ridha Allah, ketika dia sudah berbuat baik, selesai melaksanakan kebaikan, langsung dia lupakan kebaikannya. Dia tidak ingat lagi. Kalau ada orang yang membalas kebaikannya, ya dia terima mungkin balasan, tapi itu tidak menjadi tujuan utamanya untuk dibalas. Bukan itu tujuan utamanya, jemaah sekalian. Ya, dia berbuat, dia berkata, dia berbagi semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam di sini dari doa Nabi Sulaiman ini, wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni, kata-kata terakhir, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Setelah meminta petunjuk untuk bisa melakukan amalan saleh, Nabi Sulaiman pun meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Subhanallah, renungkanlah ini, jemaah sekalian, bahwa sekelas Nabi Sulaiman saja, yang merupakan Nabi dan Rasul Allah yang telah dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihannya, masih saja meminta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, begitupun dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam doa beliau, tawaffani musliman wa alhiqani bisalihin, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, menunjukkan kepada kita ketawaduan, kerendahan dari Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Allah dan Nabi dan Rasul Allah saja meminta untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh, maka terlebih lagi kita, adakah hati ini merasa fakir, merasa butuh untuk membersamai orang-orang yang saleh? Ya, maka jangan pernah puas, jemaah sekalian, dengan keadaan diri kita sekarang. Jangan pernah puas. Sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, tapi kita tak pernah tahu apakah akhir dari kehidupan kita. Kita tidak tahu. Sungguh hati ini mudah terbolak-balik, yang kita tidak tahu bagaimana keadaan hati ini besok dan seterusnya. Selama kita masih hidup di dunia, fitnah dan ujian akan terus datang. Dan musuh tak akan pernah putus asa untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita menampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh menghadap kepadanya untuk agar menolong kita, memperbaiki keadaan hati kita dan memasukkan kita ke dalam rombongan orang-orang yang soleh. Ya, seperti itu. Dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam kita belajar bahwa tanda-tanda orang-orang bertakwa adalah mereka yang tidak pernah merasa suci dan bermartabat. Ya, apapun kedudukannya dan kelebihannya, mereka yang selalu merendah di hadapan Tuhannya, meminta petunjuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Ini jemaah sekalian, ya, apa yang bisa kita ambil dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam, sungguh luar biasa ya, menunjukkan kepada kita hakikat bersyukur, hakikat beramal soleh, dan bagaimana kita terus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita diberikan kelebihan, kenikmatan, jemaah sekalian, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan terakhir sebelum kita tutup, ketika Nabi Sulaiman mengatakan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, menunjukkan begitu pentingnya kita terus membersamai orang-orang saleh. Nah, justru jadikan ini kebutuhan utama kita. Jangan karena masalah sedikit dengan saudara kita, kita tidak mau lagi gabung-gabung, tidak mau lagi berkumpul-kumpul sama-sama, tidak mau lagi datangi masjid, tidak mau lagi duduk-duduk bersama gara-gara hanya masalah ketersinggungan sedikit. Jangan. Jadikan orang-orang soleh yang ada bersama kita sekarang ini sebagai kebutuhan kita. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa mereka.
Ya, sehingga apapun masalah yang mendatangi kita, kita akan tetap butuh kepada mereka. Kita akan tetap butuh kepada mereka. Karena kenapa? Mereka ini adalah sebab keselamatan kita. Siapa lagi yang mau kita temani kecuali teman-teman kita sekarang yang soleh? Siapa lagi? Ya, jadi kalau ada gesekan, ada ketersinggungan, cepat-cepat ingat kebaikan-kebaikan saudara kita. Jangan syaitan mengelabui kita, tinggalkan saja, putuskan saja hubungan yang wanauzubillah min dzalik, karena saudara seiman adalah harta yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Inilah ya talim kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama beberapa bulan ini, jika ada kata-kata yang salah, menyinggung, mohon dimaafkan jemaah sekalian. Terima kasih banyak kepada panitia Masjid Ar-Rahman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi taklim selama beberapa bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang untuk bisa bertemu kembali insyaallah ya dalam ketaatan dan kebaikan. Kita tutup, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.